6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, Keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bermain bersama. Hari Minggu udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Adik-adik Udin dan Kak Mutiara sedang bermain bersama-sama di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Sedangkan Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Adik-adik, kalau kalian bermain dengan kakak, adik, atau teman-teman kalian, kalian harus rukun ya. Tidak boleh bertengkar. Jadi kita harus selalu hidup rukun dengan teman dan saudara kita. Kapan adik-adik bermain bersama kakak atau adik kalian? Apakah setiap hari adik-adik? Lalu kalian bermain apa saja dengan kakak atau adik kalian? Mungkin ada yang bermain boneka, ada yang bermain PlayStation, ya, bermain Mobile Legend mungkin ya, saat ini baru booming Mobile Legend, atau bermain yang lainnya. Nah, kalian harus bermain dengan rukun bersama kakak atau adik kalian. Sikap apa yang harus kamu tunjukkan saat bermain? Nah, sikapnya ya, kita harus menghormati, kita harus rukun, kita harus mau bertukar mainan ya, tidak bertengkar. Itu sikap yang harus kita tunjukkan saat bermain. Amati gambar mainan Udin dan Kak Mutiara. Temukan bentuk segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah mengenal macam-macam bentuk dari segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Di sini ada mainan Udin dan Kak Mutiara. Tadi ada gelang plastik, lalu ada kartu huruf, dan ada penggaris juga nih adik-adik. Yuk kita cari tahu bentuk bangun datar dari mainan tersebut. Yang pertama ada plastik, gelang plastik adik-adik. Nah ini bentuknya apa ya? Ya bagus sekali, ini bentuknya lingkaran. Yang kedua ada mainan kartu huruf. Bentuknya apa ya mainan ini? Ya kalian hebat, bentuknya adalah segi empat. Lalu ada penggaris adik-adik. Apa ya bentuk dari penggaris ini? Bagus adik-adik, ini bentuknya segitiga. Coba kalian amati barang-barang di rumah kalian. Apa saja sih barang yang berbentuk lingkaran, segi empat, atau segitiga? Aku senang bermain bersama. Bermain bersama menambah kasih sayang keluarga.
Ketika Udin dan Kak Mutiara bermain, ibu datang. Ibu memberikan mainan. Mainannya memasangkan kalimat dan gambar. Mereka senang sekali. Adik-adik, kalau kalian mendapatkan mainan dari ayah atau ibu kalian, pasti rasanya sangat senang ya. Jangan lupa adik-adik, ucapkan terima kasih karena ayah dan ibu sudah membelikan kalian mainan. Menjaga mainan dengan baik itu tanda bersyukur loh adik-adik. Bersyukur itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi kalian harus menjaga mainan kalian dengan baik supaya tidak cepat rusak adik-adik. Itu sebagai wujud rasa syukur kalian karena sudah diberikan mainan. Nah, rasa bersyukur itu sesuai sila pertama Pancasila. Kak Citra tanya adik-adik, ayo bunyi sila pertama Pancasila itu bagaimana? Ya bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik harus mengetahui ya, 5 sila pada Pancasila. Ayo temukan simbol sila pertama dalam Pancasila. Pasangkan simbol dengan teks sila pertama Pancasila. Lalu kita akan tarik garis dari simbol tersebut adik-adik. Nah, di sini simbol dari sila pertama itu apa ya? Apakah bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, atau padi dan kapas? Coba adik-adik ingat kembali simbol dari sila pertama. Ya, simbol dari sila pertama yaitu bintang ya. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.